Dirjen Pas terima penghargaan pemberantasan narkoba dari Kabareskrim Polri. Keberhasilan pemasyarakatan gagalkan berbagai upaya penyeludupan dan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan tuai pujian serta penghargaan dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri. Penghargaan diberikan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga, dalam pembukaan kegiatan Rapat Kerja Teknis Ditpit Narkoba Bareskrim Tahun Anggaran 2021 pada Selasa 30 Maret 2021. Selain Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.